Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung, bertemu bersama channel ini, jangan ragu, bimbang, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, terakhir seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita otw dulu dengan yang pertama nih. Tadi ada unggahan dari Leslar yang membuat para Marco yang kepanasan ya. Dan unggahan ini pun direpost oleh Rosa Leslar nih, lagi ngapain coba Nur Hayati, lihat ini panas. Ada Messi nih, bahagia selalu ya, jangan dengerin Nur Hayati katanya ya, Nur Hayati. Ada lagi komentar di sini nih, pasti ada kata bininya bucin sendiri. Gimana ceritanya bucin sendiri tiap malam satu kasur satu selimut? Iya, kadang-kadang para sahabat ya. Kan yang bilang bocin sendiri otaknya pindah di bokong katanya ya, bikin adiknya patih juga Lesti sendiri. Satu jiwa satu rasa satu bantal katanya ya. Lucu banget sih para sahabat yang bilang Lesti bucin sendiri, ya ampun tuh orang kadang-kadang. Ada juga dari Fatia nih, masya Allah tabarakallah, ya Allah ya Rab, doa terbaik buat Fatih dan pandanya selalu sehat berlah rezeki, ya Allah ya Rab, senantiasa Fatih dan pandanya selalu dikelilingi orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, ya Allah ya Rab, pandanya Fatih bahagia dunia akhirat til jannah, amin amin ya Rabbal alamin. Ada juga komentar dari CT Mas ya, masya Allah tabarakallah, semoga Papa Bilar dan Bunda Lesti sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dari orang iri hati dan dijauhkan dari para fitnah. Ada Devi Rizki Farim juga nih, masya Allah, jodoh til jannahnya maut memisahkan, hanya maut memisahkan, bahagia dan happy selalu, amin ya. Tuh malahan doa-doa yang pada datang ya. Ada juga nih, masya Allah, jangan dengerin apa kata orang julid ya, yang penting mah keluarga kalian aman, nyaman, saling sayang, saling percaya, saling menguatkan dalam ujian. Rumah tangga kalian kuatkan iman kalian, jangan kalah sama dasim setan dalam rumah tangga. Jangan dan lindungi apa nih, jaga dan lindungi mereka ya Allah dari dasim-dasim yang terkutuk. Amin, Allahumma amin ya. Masya Allah, pokoknya alhamdulillah ya, doa langsung berdatangan dari para sahabat Les alar tentunya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Duh, masya Allah, adem banget lihatnya para sahabat ya. Barakallahu fi kesayangan, semoga selalu dalam keberkahan. Ada Kaniati berkomentar di sini. Amin ya Robbal alamin, masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Lestiani binti Endang Mulyana dan Muhammad Rizky Bilar bin Daniel Edi, jodoh sampai di jannahnya sehidup sesurga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada juga komentar dari Yulia Pajriah, masya Allah tabarakallah fiq tabarakallah fiq, amin ya Allah ya mujibah sa'ilin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Nur Rahmatika juga nih, masya Allah barakallahu fiq, anak-anak ibu sayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuh ya, kemudian selanjutnya juga ini juga tuh, masya Allah tabarakallah, pokoknya membanjir komentar doa ya, amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin buat Leslar. Selanjutnya juga kita lihat nih, masya Allah, ini keuangan Abang L tuh yang makin hari makin lincah, makin pinter, makin gemes ya. Tuh Njus sehat-sehat ya, biar bisa jaga Abang katanya tuh ya, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Njusnya sehat selalu, panjang umur, dapat menemani Abang sampai jenjang pernikahan nanti ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Njus nih kayak apa ya, kayak neneknya jatuhnya para sahabat ya, kayaknya deket banget gitu ya, masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat tuh, Abang ngasih makan Buyung tuh, masya Allah tabarakallah, happy-nya nak, happy-an Bilar, masya Allah.
Pokoknya masya Allah banget persahabat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah kabar yang sangat luar biasa nih. Nah kita lihat ya. Angin mencapai 5 juta views dalam waktu 19 hari dan masih berada di jajaran trending music ke-9. Masya Allah, tabarakallah. Duh, gagah banget pokoknya para sahabat ya, masih berada di posisi trending ya. Ini juga tuh, congratulations. Official music video Angin sudah ditonton sebanyak 5 juta lebih di YouTube. Mantap ya tuh. Congratulations, official music video Angin mencapai 5 juta views di YouTube dalam waktu 19 hari dan masih berada di trending musik 9. Masya Allah. Ada Mahmudah juga nih, terus nonton say. Sebelah ngeliarin lagu katanya ya. Ada Rizky Kaptor tuh ini masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dari Alin PK juga nih masya Allah, good job guys, keep on streaming. Ada juga dari Dara Tolib, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, wow, ada kabar buruk nih para sahabat ya. Ah, apanya tuh? Kita lihat tuh, ya Allah, ada-ada aja. Lambo kabel digigit tikus, BMW power steering kena, sekarang Mustang kebakar. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja para sahabat ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran lah ya. Mudah-mudahan rezeki Lesnar semakin banyak dan bisa merenovasi ataupun memperbaiki mobil-mobil keren-keren tersebut ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini tuh ada sebuah pertanyaan ya. Kok bisa ada tikus Bang Bi dititip rumah Pak Peri Fernandes kemarin Lambo katanya ya tuh. Oh, tadi ternyata ya mungkin dititip tempat Pak Peri mungkin banyak tikus. Aduh, tapi ya namanya juga musibah, kita nggak ada yang tahu para sahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan lah cepat bisa diperbaiki dan mudah-mudahan rezekinya Lestar akan semakin mengalir, 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 dan mengalir lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi, langsung Abangin up buat kalian para sahabat Lestar Lovers. Bagaimana tanggapan ke nomor sahabat, silahkan komentar. Abangin sahabat, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.